Nah, kembali lagi di acara Grabak Musisi. Tak apa? Gak tanggung. Kita peduli lingkungan scan ya? Peduli lindungi. Peduli lindungi. Senja gitu loh, karena kita kan MC senja. Oh, kata kira tato Spiderman loh. Spiderman yang kecil jarinya semuka. Luar biasa, kembali lagi di acara Grabak Musisi. Tok tok tok. Gak takut. Iya. Wow, mantap kali ini. Kali ini spesial ya. Seger ya. Outdoor bro. Gimana ini? Kita udah ada di daerah Tembalang. Wow. Tepatnya di apa ini? Mula Warman. Ini daerah Muara Warman. Mula. Mula Warman. Mula Warman. Ya. Warman. Yes. Ya, ini udah ada di salah satu rumah personilnya ya. Yoi. Kita tadi di Sherlock ternyata nyasar ke kebun. Wah. Ada kebun teh lo guys. Yaudah kalau gitu langsung aja ya. Yuk. Ya gak usah basi-basi. Ya langsung check it out. Ternyata udah ada teman-teman Berryland kumpul. Oh bisa ya? Iya kan? Bisa gitu loh. Pas kan? Pas banget. Ternyata kan info kita pas berarti. Pas berarti. Mata-mata kita pas. Oh mata-matanya siapa kemarin? Jangan pantau. Yoi langsung aja. Yuk. Silakan. Langsung. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng Berryland. Mantap. Masih rekam bro. Oke, luar biasa, kembali lagi. Wow, akhirnya. Yoi, kita udah barengan teman-teman dari Berry. Berryland. Sudah lama tidak bersilaturahmi ya. Iya. Dulu mereka ke studio kita. Sekarang studio ya, studio apa? Studio itu. Ayo. TV Bleret. Iya. Grabak Musisi. Tak apa. Semangat sekali kita. Semangat sekali. Iya, anak muda. Malam suasana sendu-sendu ini. Iya. Sendu. Ini kita udah dari. Iya. Lagi musim ya. Iya. Pila. Oh iya, benar. Kita ini udah ada di rumahnya salah satu personil yang namanya benar. Manggar. Oh, Manggar. Rumahnya Manggar ini tuh. Dulu waktu di studio kita dia enggak datang. Iya. Iya. Tapi kayaknya ini ya berarti ya baru masuk apa gimana? Baru. Oh, baru masuk. Masuk ke Beverly Lane. Personil baru. Iya, personil baru. Berjoin. Baru masuk mana? Kenapa milihnya cewek gitarisnya? Ya karena mungkin lebih dilihat orang, wah keren cewek. Visualnya sih. Oh iya. Alasannya visual. Karena memang jago juga mainnya main, bukan karena itu juga. Oh iya. Karena skillnya skill. Wow, kalau gitu wih. Iya, gua. Nanti kan kita coba ini ya, Bro ya. Iya. Langsung mau praktek. Dia cuma satu orang. Lagi ini kemung. Tadi habis benerin air soalnya. Oke. Okay. Free line. Di sini ada Mas Revi, terus juga Saka, Jeremy, Imza dan Mangga. Dan saya mau ikut gabung dia di personil, boleh enggak nih Mas? Apa nih Pak? Baking. Bisa main karinding bisa. Oke. Sekarang berlima ya, dulu kan berempat ya? Iya. Sekarang berlima, berarti ada warna baru. Harusnya ada. Harusnya ada. Mantap. Yang kemarin apa namanya? Mini albumnya judulnya apa? Love Life Teenager ya, mantap. Cinta remaja. Iya. Itu berdasarkan pengalaman atau kalau curcol sih ya. Ya beberapa ada pengalaman dari masing-masing personil dan mungkin ya karena kita apa namanya berimajinasi untuk nulis ya pasti ada juga kan ya. Iya. Gitu. Tapi yang nulis Mas Revi semua? Ada Imza juga. Sih. Oh. Ya. Berarti menceritakan cintanya Imza di situ. Yang judulnya apa? Midnight Regret. Oh, Midnight. Okay. Midnight. Kamu ini ngomong Beverly Hills lagunya bahasa Inggris semua ya? Iya. Ada yang anak-anak sastra Inggris apa gimana? Enggak ada. Saka. Bukan. Iya. Banyak alim-alim tapi zolim. Tapi Saka berarti ngisi apa sekarang? Bas. Wah. Di bas. Iya sih. Panjang soalnya. Apanya? Tangannya. Jarinya. Biasanya kalau cewek kan panjang semua kecuali jari tengah. Emang ini manis. Oh iya, kok gitu? Hah? Ya itu, misteri. Misteri. Oh, iya.
Oke. Punya. Cuman emang TikTok lah, tahu lah. Begitu. Oke. Jadi songwriternya ada Mas Revi, Imza. Yang kemarin iya. Oh. Yang EP kemarin. EP kemarin ya. Yang EP itu keluar apa Januari ya kemarin ya? Januari 2020. Kenapa apa Love Life Teenager? Karena sesuai umur lah, sesuai umur kita kan masih teenager pada waktu itu. Angkatan berapa? 91 tuh ini tuh. 86. Jadi ya memang apa siapa? Namanya? Kita masalah-masalah cerita yang ada di remaja ya enggak jauh apa yang kita tulis di lagu itu sih. Seumuran kita pun juga maupun umur kita yang segitu dan umur yang lebih tua pun juga pasti ada mengalami masa-masa cinta seperti ya. Itu. Berawal dari lirik sih. Berawal kan dari kita udah nulis lirik terus udah dijadiin satu ya dalamnya isinya itu love life. Keren ya. Bisa nantuin bareng-bareng kok ya? Bareng. Berarti aransemen tetap bareng ya? Bareng. Berarti udah sama yang baru nih, personil baru waktu itu. Sudah kan malah sama yang baru ini. Oh. Wah, ini istimewa ya. Langsung dapat banyak panggung walaupun pandemi ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini pandemi apa enggak sih statusnya? Enggak sih sebenarnya. Alhamdulillah udah. Antara ada dan tiada. Semi pandemi. Yang penting kan kita semua di sini sudah vaksin. Vaksin. Sudahlah. Vaksin lu apa, Bro? Kemarin, Bro. Vaksin apa enggak tahu. Peduli lingkungan lah. Enggak tahu vaksin apa. Ngapalah. Emang kan peduli lingkungan scan-nya? Peduli lindungi. Oh, iya. Namanya juga komedi. Nah, salah dikit enggak apa-apa. Dia Pak ini bisa dibetulin. Iyalah, dia itu bisa diedit. Yes, okay. Walaupun beda mulutnya. Siap. Oke. Okay. 4 lagu kemarin ya. Kita langsung diskip. 4 lagu. Oh, iya, 4 iya. Lagu kemarin. Kemarin apa namanya? Garapnya di mana? Di itu, di 4 Kamar Rekor. Kamar Rekor. Mas Iwan ya. Oke. Tetap Mas Indra, jangan lupakan Mas Indra juga. Oh, Mas Indra. Iwan. Indra apa nih? Indra Kumbara? Indra. Oh, Indra. Indra. Nanti beda aliran. Iya. Ngomong alirannya alir genre ya? Genre-nya apa? Beverly nih? Pop atau British atau popang? Pop lah ya. Pop ya. Pop aja. Pop aja lah. Santai ya. Santai lah. Iya, biarkan yang menilai ya. Iya, biarkan orang yang menilai saja. Oke. Jadi mau pengen tanyain lagu yang apa nih? Aku lebih sering dengerin yang lagi zamannya Only One tuh. Oh iya, Only One tuh berarti itu single ya, berarti yang dalam ini. Single pertama ya. Kita. Tapi itu dimasukin dalam mini album itu. Iya, bonus track-nya aja kita sosokan aja bonus track gitu. Bonus track. Soalnya emang pas itu lagi ya menurut sih dari Only One itu beberapa ada beberapa panggungan kan jadi itu keren ya Only One jadi dimasukin aja di bonus track. Oh. Tapi dulu tuh kayaknya ada video klipnya apa ya maksudnya? Ya Only One. Hilang ya? Seperti video klip. Seperti video klip. Mirip ya? Cuma mirip. Sekarang udah nggak di YouTube lagi berarti video klipnya? Ada. Aplikasi lain? Lihat ternyata orang luar negeri. Oh. Rilan orang LYN makanya. Tapi rencana mau dibuatin video klip itu? Oh enggak. Ya kalau kita kayaknya enggak ya? Belum. Kalian yang dulu-dulu udah enggak usah diapa-apain dulu. Mending kita bikin materi baru terus digodok dengan bagus terus baru 2022 berarti ya. 2022 insyaallah. Ada yang baru pasti. Pasti harus ada. Manggra masih sekolah. Udah selesai. Oh, udah selesai jurusan? DKV. Oh, keren. Manusen bisa main gitar ya. Hubungannya apa tuh? Hubungannya apa tuh? Kayak sering nonton maksudnya. Semua orang juga bisa. Aku akuntansi. Belainnya bingung. DKV jurusannya. Iya. Aku anak Undip dong. Oh gitu. Lulusan Undip gini-gini juga. Universitas di Pandanaran. Keren sih gitar secewek. Aku pertama pas Beverlyland posting di main di mana? Sakapatat apa mana itu? Si Mangkir udah kan ya? Udah. Mangkir. Pertama kali Mangkir sama Saka main sama di situ ya? Oh. Wah, semuanya aku lihat, wih, cinta kira bisa gitar. Saya kira, wih, ternyata beda. Beda lah sekarang. Ada backing vocal juga kan sekarang? Tuh, DKP nih. Suaranya juga begitu, men. Manja-manja gitu loh. Masuk. Iya. Terus mau mobil. Jawaban. Ramah. Iya, ramah. Tapi aslinya memang ramah sih. Iya. Orang Jawa. Setiap ketemu orang di sini.
Oke, bahas lagi karyanya. Akhirnya tuh dulu tuh orang Gunung Pati yo, kalian tuh. Karena dulu tuh ketemu pas MC itu di ini acara Gunung Pati. Danggau. Oh iya dulu ya. Dulu bareng Sogi Borneo ya. Bareng Borneo. Iya. Johnny Good Boy dan yang lagi vakum. Iya. Kita maksudnya. Oh, kita. Iya. Iya. Bukan. Saya lo. Terakhir manggung berarti kemarin di mana tuh? Di Bangka itu. Banger. Oh, di Bangkar kemarin. Yeah. Sama Semarang keren dong. Kemarin udah ada konser, salah satu konser ini. Iya, itu enggak apa-apa ya, makanya ya semoga nanti kan bakal ada konser lagi. Amin, gitu amin. Iyalah. Jadi lebih baik lah. Iya dong. Tapi yang luar kota kemarin sempat pada tanya itu di Semarang tuh acara kapan itu gitu. Soalnya pada mosing-mosingan kan. Oh iya. Yang kita untuk upload itu ya. Iya. Jadi kayaknya kok ada di Sigi dan lain-lain. Nah, dikiranya itu streaming. Iya. Penontonnya mungkin green screen. Banyak editan. Tapi rencananya besok tahun ini single apa mau ini album? Itu belum tahu. Bocorannya. Sih. Paling single dulu lah kita. Single dulu. Tidak usah jauh-jauh. Tapi pasti ada lah ya gebrakan di tahun ini lah ya. Pasti lah. Ditunggu. Beneran. Ada nyamuk beneran. Bener. Awal tahun ini ditunggu aja. Emang jangan menyinggiri ya. Emang komedi dulu. Komedi. Gak apa-apa mas. Ada drummer ya. Drummer juga jalan main. Oh iya. Instrumen bunyi dari ketukan. Padahal nggak boleh salah ketukan ya. Mungkin di 2022 ini bakal ada lagu lirik Indonesia. Coba. Atau mungkin bakal kolaps. Belum terpikirkan untuk kolaps atau terpikirkan anjay. Bang, belum ada rencana untuk kolaps atau gimana. Semoga bisa mungkin. Sempat kita bikin kok, tapi enggak di. Tapi memang sempat dibawain juga Bapak Bang. Judulnya apa judulnya? Sebutkan distorsi ruang dan waktu. Oh, distorsi ruang dan waktu. Pas awal-awal sih bawainnya. Zamannya Only One berarti ya. Zamannya Only One belum rilis malah. Kali baru rilis. Oh iya. Oh, di Jengsel itu belum rilis ya dulu ya? Belum. Belum. Waktu di tahun berapa sih? Tahu sering. Enggak pas. Di Jengsel. Jengsel. Oh iya, bawain kayaknya. Bawain kayaknya. Kayaknya bawain. Ya akustikan itu kan. Ya, kita bawain kayaknya. Iya. Istimewa dulu ya lali aku berfilm pernah di jeng-jeng loh. Aku cepat tinggal ingatan apa ya. Iya. Ya emang kalau memang putus cinta emang gitu sih. Sama sama kesampaian sih. 2002. Iya. Karena memang yang di pada lebih milih gunung sih kan. Apa? Dia lebih milih gunung. Ah iya. Coba Imsa kamu cowok pendakin deh. Suka enggak? Lah, Mangger. Kayak dulu. Nah, tidak. Berarti dia enggak terlalu suka yang tangguh, ya. Iya. Makanya mungkin bisa kafe. Masuk juga. Apanya? Mau sama yang enggak tangguh. Kayak laki-laki gapuk. Tangan gapuk. Disuruh kelemar-kelemar. Tengok kok. Empat lagu itu apa namanya? Yang paling berkesan menurut kalian apa itu? Lagu sih tetap ambil aja. Kalau Imsa kayaknya yang Midnight ya. Karena kan lebih menghayati. Oh itu memang sendiri itu. Memang apa namanya pengalaman pribadi. Pribadi. Kenapa emang? Curhat. Oh gitu. Pas galau aja sih. Oh gitu. Nah ini curhat. Masa digalauin? Mau udah punya pacar? Bahaya. Namanya kan remaja memang begitu. Oh iya ya. Dulu kan kita juga ngalamin. Ya kita kan apa galau-galau malah dibikin status kalau gitu. Sik. Anjay. Ini bagus galau bisa dibikin lirik. Keren. Tapi biasanya kalau pas nulis lirik ini kepikiran pas lagi tidur apa pas lagi apa tuh biasanya? Kan ada tuh orang kamar mandi pikiran lirik lali ditulis. Kalau itu kayaknya sekarang buat TikTok dia. Iya. Oh iya. Tapi selama pandemi aktivitas kalian ngapain aja biasanya? Ya tidur. Jarang kita ngapa-ngapain. Jarang kumpul mah kalau pas pandemi. Oh iya. Dari ini juga keluar kota. Oh. Tugas. Tugas keluar kota. Tugas negara. Tugas negara. Oh oke. Tugas itu negara. Oh siap. Obama sudah dan bro. Berarti kita ini dulu, kita break dulu. Iya break dulu. Makan-makan sih gitu. Ya boleh, kita apa-apa ya. Suasana semakin gelap.
ya. Karena tadi udah maghrib ya. Iya. Ternyata kita di sini gerbeknya tepat waktu berarti. Iya, iya. Karena kan senja kita. Iya dong. Senja gitu loh, karena kita kan MC senja. MC yang paling disegani ya. Iya. Tahu nggak disegani? Nggak tahu. Dibayar pakai segam. Oh, pakai taksi dong. Segani. Segani. Mungkin satu tahun. Setahun ya. Nggak apa-apa. Itu semua proses. Iya. Tapi sekarang? Iya, nggak apa-apa. Mantap. Oke, berarti biasanya kalian itu kalau kumpul di mana sih? Memang di sini? Di rumah Jeremy. Buat oh di rumah Jeremy yeah. Malah. Kalau buat ngulik? Ya, untuk saat ini mas di, sekarang di Jeremy. Saya di tengah. Oh. Mana tuh? Semarang tengah. Ada juga sih. Barat. Oh barat. Komar sih. Maksudnya di tengah-tengah. Di tengah rumah. Oh ya ya. Oh. Iya antara Jangli antara Jangli sama di tengah Bandung ya mas yeah. Di percintaan juga dia orang tengah. Aduh si. Jangan sampai ya Jer. Jangan sampai amit-amit. Ini kelihatannya kalau muka-muka kayak Jer ini punya ceweknya 3 6 mas. Nah 6 lewatin jatah ini ya nabi jatah nabi ini papat ya oke. Tapi rencana manggung deket-deket ini ada? Belum ada, belum ada yang pasti. Belum ada yang deal ya? Ya, belum ada yang deal. Beberapa ya. Udah ada yang ngomong. Karena kan memang ini masih, katanya masih ini lagi ada virus baru kan memang kan? Unicron itu. Wow! Berarti kalau misalnya yang buat lirik lagu, berarti terus musiknya digarap bareng atau memang dari Revy atau kalo beda-beda dulu, atau? Kalau dulu masih dari Revy ya semuanya. Jadi kalau sekarang? Dia ada materi, kita gerak bareng. Oh. Di rumahnya Jeremy ya? Ya, di rumahnya. Yeah. Kalau nggak ada Jeremy juga tetap di rumah. Yeah. Amit-amit. Amit. Maksudnya keluar lagi, nyari abul-abul. Lanting. Lebih banyak dikenal orang aja yeah. Sama lebih banyak yang suka lagu. Yeah. Asik. Bijak banget ya? Iya dong. Anjay. Udah lulus tuh. Oh iya. Pernah ngerasain ngelamar-ngelamar job fair gitu kan? Job fair. Valentir. Ngelamar job di Akpol aja. Iya. Pengen sih. Iya. Kalau manggir? Manggir. Manggar. Manggar. Beverly lancar dalam berkarya. Amin. Asik. Sangar loh manggar. Berarti kalau ini lancar berkarya berarti kalian kan udah punya jam-jamnya ya? Buat latihan, ngumpul. Ya, udah. Nah, berarti bakal ada warna baru men. Oh iya makanya kita tunggu. Iya. Makanya jangan lupa. Berarti kalau dulu dirimu apa ininya genrenya sebelum di Beverland? Solois. Solo. Nge-MC. Lah tuh nge-MC. Soalnya dia punya tai lalat di hidung sama. Hidung kan tai lalat ini sih. Tato. Oh, kata kira tato Spiderman. Ya, Spiderman yang kecil jaringnya semuka. Aku mau tato gitu kemarin gak bisa. Anjir. Bang MC Manggar ya? MC. MC Shopee mau enggak? Ikut. Nah, boleh juga ya? Iya. Sama ya? Pas. MC streaming itu. Berarti harapan depannya semoga itulah ya. Iya kan? Ya, lebih seperti lebih baik aja lah. Sip. Dan ya. Jangan sampai bubar gitu ya. Iya siap. Kalau aku, yang penting ayo ting-ting ke jadat atap. Nah, cakep. Beverland semakin mantap. Baik. Ayo dong, gak mau kalah lah. Perapatan ke jodoh tatap. Mantap. Perapatan di duri ya. Keren. Mantap. Oke. Jadi mereka bakal bawain lagu apa namanya? Midnight. Oke. Jadi kayaknya langsung aja. Yoi. Jadi kita langsung pamitan aja atau? Nanti nyanyi dulu aja. Oke, kalau gitu nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Iya, karena dua kali nyanyinya habis ini ya. Oke, silakan Midnight. Thank you.
jangan lupa give dan tap tap. Nyaut itu jebul. Jebul itu juga tuh. Lah iya. Coba like di TikTok. Followerku banyak. Oke, midnight tadi ya. Midnight. Menceritakan tentang waktu-waktu galau di malam hari. Oh, tapi memang waktu galau bisa di malam hari ya. Cewek-cewek gabut ya. Tapi biasanya kalau lagi galau gitu malam tuh biasanya ngapain sih? Soalnya cewek sekarang kan tidurnya malam-malam ya. Nah itu banyak yang belanja Shopee. Oh iya, positif ya. Thrifting. Oh iya. Bisa beda bikin lagu. Oke. Okay. Ada yang mau diomongin lagi enggak nih dari teman-teman? Bro, jangan lupa vaksin. Vaksin. Habis vaksin follow Instagramnya berkilat. Iya, berkilat lah ya biar. Yoi. Berarti sekarang gitarnya ada 2 ya gitarisnya ya? Iya. Yeah. Gitaris 2, bassnya 1. Berarti kemarin kan gitarnya satu ya? Satu. Iya, Revi doang ya kemarin. Karena sekarang udah masih Saka. Iya. Mantap. Oh iya, aku terakhir ini ya. Mau tahu ini, manggar gitar bro. Hah? Manggar gitar, ngiringin aku nyanyi bro. Oh boleh, boleh. Boleh. Aliranmu apa dulu? Oke. Kalau manggar bisa gitu kan. Aku gak dulu. Oke, emang tanganku. Oh, ya usah aku sing gitar, kamu sing nyanyi. Karena kan dia beliut. Jadi kalau main gitar beliut bisa nih kan. Oh iya ya. Melodi. Coba sini cemas. Ini gitar, kalau gitarnya bagus gini nih, suara tuh nggak fals nih bro. Ketutupannya. Wah. Asik. Deg. Latihan kemarin. Kamu juga anak pangos ya. Nah, nih, pas tugas lah ya. Iya. Oke. Oke, udah ya nih ya, berarti ya. Iya. Wah. Ternyata tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul berapa nih 10. Mantap, kita udah malam banget ya. 12 jam kita di sini. Ngeri. Ini terima kasih banyak loh udah di ini tempatnya manggar loh ya. Terima kasih suguhin ini juga. Ya. Tadi Eyang terima kasih ya. Semuanya oh ya terima kasih juga buat ini koneksi kita di Super Kapet itu si Jimedia. Karena di mana-mana sih. Iya. Buat postingnya. Buat postingnya tadi. Lah iya. Ada koneksi wah angel loh. Oh iya. Dan juga buat semuanya yang sudah nonton ya, terima kasih banyak ya. Terus sama ini juga asli Semarang nanti kan bantu posting juga. Dan insya Allah ya kita di 2022 juga bakal ada. Dulu kan kita juga punya studio, nah kita bakal ada di offline juga nanti. Amin. Semoga terlaksana nanti ya. Bikin-bikin live session gitu. Iya guys. Tenang selama ada Septa, semua bisa. Oke. Siap. Aman. Lagi dia masih jomblo. Ya punya pacar bahaya. Bucin. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Saya Aib. Saya Tama. Sampai ketemu lagi di Gerabak Musisi selanjutnya. Oke, terima kasih. Tok tok tok. Dadah. Bye bye.